Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan Sandiaga Uno akhirnya mematuhi keputusan partai. Keputusan tersebut yakni mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini menanggapi adanya pertemuan Sandiaga dengan Prabowo pada Rabu 11 Januari 2023. Menurut Habibur Rahman, keputusan Partai Gerindra mencalonkan kembali Prabowo pada pesta demokrasi nanti merupakan keinginan seluruh kader yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Momen pertemuan keduanya diunggah oleh Sandiaga Uno melalui akun Instagramnya pada Rabu 11 Januari 2023. Tampak Sandiaga memakai baju batik biru, tersenyum seraya menyerahkan buku kepada Prabowo. Sandiaga juga menyampaikan bahwa buku tersebut memberikan semangat dalam kontribusi terbaik bagi negeri.